Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir kita pada pagi ini surah Al-Qari'ah. Terjemahan ayat, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Na'udzubillahi min dzalik. Makna perkataan Al-Qari'ah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Asal perkataan Al-Qari'ah daripada kata Al-Qar'u yang maknanya Ad-Darbu Bishiddah, yaitu pukulan yang sangat kuat atau ketukan yang sangat kuat. Dinamakan hari kiamat dengan Al-Qari'ah karena kejadian tersebut benar-benar mengetuk hati manusia dan pendengaran mereka dengan ketukan yang amat dahsyat. Untuk pengetahuan ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, kita dah belajar akidah bahawa hari kiamat memiliki 29 nama. Satu di antaranya Al-Qari'ah, dan setiap nama itu ada makna tersendiri. Dia dinamakan Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah maknanya reality, sesuatu yang terjadi, pasti terjadi. Al-Haqqah, dari perkataan hakiki, sebenarnya, sehingga kita tak boleh ragu ia benar-benar akan terjadi. Ia dinamakan as-sa'ah, iaitu saat, iaitu ia berlaku pada saat yang sangat cepat. Oleh sebab itu, prepare banyak-banyak sebelum tiba waktu yang datang tiba-tiba itu. Dia dinamakan Al-Qiyamah karena pada hari itu manusia qiyam, bangun dari kubur masing-masing. Nah, dari 29 nama itu kita dah sebut dalam buku Akidah 1, 29 nama-nama dengan makna masing-masing. Adapun wama adraka, maknanya tahukah kamu? Ustaz dulu pernah sebut ungkapan pertanyaan seperti ini disebut sebagai istifham litafhim wa tahwil, yakni pertanyaan yang mengandungi makna hebat dan dahsyat. Al-Farash, maknanya kelekatu. Tahu tak kita kelekatu? Yang mengerumuni lampu selalu atau api, yaitu sejenis serangga yang terbang mengelilingi cahaya lampu atau api pada waktu malam. Al-Mabthuth, maknanya yang bertebaran. Al-Ehn, yakni bulu atau sof. Al-Manfush, yang dihambur-hamburkan atau yang berterbangan. Sakulat, maknanya berat. Al-Mawazin, maknanya timbangan kebaikan. Khafat, maknanya ringan. Isyah, yaitu kehidupan. Radiyah, yang memuaskan atau yang diredai. Ummuhu, tempat kembalinya, makna asalnya ibunya, ummuhu. Dikatakan demikian karena ibu adalah tempat kembali jika anak dalam ketakutan. Bila takut mesti tuju mak. Bila terkejut mesti Allah mak, bukan Allah bapa. Hawiyah, nama neraka. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Ini sekedar untuk menolong kita faham dia punya vocabulary.
atau mufradat. Nah, yang paling mustahak hadirin dan hadirat adalah tafsiran ayat. Apalagi tafsiran tersebut kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Perkataan al-qari'ah dapat juga diartikan dengan musibah atau bencana yang besar. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 31. Tolong ikuti. Wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi apa makna qari'ah di sini? Bencana. Itu yang Ustaz bolkan itu. Itu bencana, itu makna qari'ah. Adapun al-qari'ah dalam pembahasan kita di atas adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Seperti Al-Haqqah, As-Sakhah, At-Tammah, Al-Ghashiyah dan lain-lain lagi. Hari kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah, yang kata asalnya Al-Qar'u, maknanya pukulan atau ketukan yang sangat kuat, karena huru-hara pada hari itu sungguh mengetuk hati manusia dan menakutkan. Dan untuk menyatakan betapa dahsyat kejadian pada hari itu, maka hari tersebut ditanya dengan ungkapan wama adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Hadirin dan hadirat, hakikat ini sebagaimana pertanyaan untuk Lailatul Qadar dan hari pembalasan. Tolong ikuti. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sebagaimana dimaklumi bahwa Lailatul Qadar dan hari pembalasan sangat hebat dan dahsyat. Betul tak? Lailatul Qadar hebatnya tentang ganjarannya. Yaumuddin pula hari pembalasan, yaitu tentang dahsyatnya keadaan manusia pada hari itu. Hati tertunggu-tunggu keputusan amal mereka yang sedang ditimbang. Demikian juga halnya dengan Al-Qari'ah. Ia adalah peristiwa yang sangat dahsyat sehingga tidak mampu akal manusia untuk memikirkannya. Namun demikian, untuk menggambarkan betapa hebat huru-hara dan kegoncangan pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala menafsirkannya sendiri melalui ayat-ayat berikut. Ini yang kita sebut dengan Quran tafsir Quran. Ini tafsir yang paling tinggi, yaitu bila ayat Quran atau istilah dalam Quran ditafsirkan sendiri oleh ayat lain. Ini di antara jenisnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Maksudnya, keadaan manusia pada hari kiamat bagaikan kupu-kupu atau kelekatu yang bertebaran. Makna asal al-farash, al-farash, dekat-dekat dengan al-farsu. Kalau sinnya tidak pakai titik, itu maknanya kuda.
faras. Sebagaimana pepatah orang Arab, tolong ikut, an-nasu bila dinin kal farasi bila lijam. Manusia tanpa agama bagaikan kuda tanpa kekang. Tahu kekang yang diletakkan di mulut itu untuk jadi steering oleh yang menonggang. Manusia kalau tak ada agama macam itu, dia buat suka-suka hati, under control, tak ada control maknanya. Dia tidak ada control, macam kuda yang terlepas, tidak ada kekang, dia liar. An-nasu bila dinin kal farasi bila lijam. Manusia tanpa agama bagaikan kuda tanpa kontrol, liar. Adapun yang pakai titik tiga al-farash, itu maknanya kelekatu, serangga yang terbang mengelilingi api pada waktu malam. Nah, apa dia tabiat kelekatu? Tabiat binatang tersebut terbang tanpa arah tertentu dan juga tidak tahu betapa bahayanya api. Keadaan manusia pada hari kiamat diumpamakan seperti kelekatu itu, mengandungi makna sindiran betapa jahilnya mereka terhadap akibat perbuatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka pada ayat lain. Nah, pada ayat lain pula Allah gambarkan pada hari kiamat manusia bagaikan belalang. Tolong ikuti. Ka'annahum jarradum muntashir. Mereka seakan-akan belalang yang berterbangan. Surat Al-Qamar ayat 7. Hadirin dan hadirat, hadis berikut ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, sangat bagus untuk kita renung dengan mendalam. Tolong ikuti. Masali wa masalukum kamasali rajulin awqada nara faja'alal janadib kal jarrad wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yazubbuhunna anha wa ana akhidhum bihijzikum anin nar wa antum tufallituna min yadi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan aku dan kamu bagaikan seorang lelaki yang mengunggun api, lalu belalang dan kelekatu berpusu-pusu atau berebut-rebut ingin memasuki api, sedangkan dia, lelaki yang mengunggun api itu, ingin melindungi mereka dari panasnya api. Aku ingin menghalang kamu dari api neraka, sedangkan kamu pula ingin terlepas dari tanganku. Dapat faham maksudnya? Kata Nabi, jangan rasuah. Kata Nabi, jangan zina. Kata Nabi, jangan minum arak, berjudi, membunuh. Kata Nabi, jangan mengumpat. Kata Nabi, jangan memfitnah. Semua itu boleh bawa neraka. Tapi kamu tidak ikut kehendakku. Itu manusia kelekatu. Lihat betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peranan beliau macamlah pengunggun api tadi yang berusaha tidak menepis. Kalau kata belalang, jangan masuk, ini bahaya, kamu boleh mati. Itu tugas siapa tadi? Tugas Rasul. Manusia pula yang tak mau ikut ajaran Rasul, tidak masuk juga. Nah, akhirnya masuklah kamu. Dah dilarang. Itu sebabnya pada ayat 29 Al-Kahfi, Ustaz selalu bawa ayat itu. Tolong ikut.
Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu bahwa kebenaran yang aku bawa sebenarnya itu adalah datangnya dari Tuhanmu. Katakan kebenaran pada mereka. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kafir, biarkan dia kafir. Kan akhirnya begitu. Karena tak mau dengar cakap Nabi. Nabi larang, buat juga. Nabi ingin melindungi dari api. Nah, setengah manusia ini tidak masuk api. Itu sebabnya sangat sesuai nasihat Abdullah Al-Mubarak. Ustaz juga pernah selalu sebut di sini. Kata Abdullah Al-Mubarak, ulama lebih utama dari ibu bapakmu. Ketika beliau ditanya, mengapa demikian wahai orang alim? Karena ibu bapakmu memelihara kamu dari api dunia, sedangkan ulama memelihara kamu dari api akhirat. Ulama mengajar akidah yang betul, cara ibadat yang betul, akhlak yang mulia. Bila kita ikut, boleh terhindar dari api akhirat. Api apa maksudnya? Api neraka. Sedangkan mak bapak beri kita selipar, beri kita baju, beri kita pelajaran akademik supaya jangan susah di dunia. Betul, dah betul dah. Tapi ulama peranannya lebih lagi. Dan boleh tak kalau ustaz katakan Nabi adalah bapa semua ulama? Ya, lebih lagi. Betul dah? Ini yang menepis tadi itu. Jangan masuk api, jangan masuk api. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Imam Az-Zamakhsyari berkata, mereka diumpamakan bagaikan kelekatu karena beberapa sebab, antaranya karena banyaknya manusia atau ya, karena bertebarannya, karena kelemahannya, karena kehinaannya, karena berebut-rebutnya menuju kepada pemanggilnya dari segala penjuru, sebagaimana berebut-rebutnya kelekatu menghampiri api. Banyak sudut persamaan insan dengan kelekatu, kata Imam Zamakhsyari. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, yang ini pula ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, keadaan kedua. Kalau tadi bagaikan mereka manusia bagaikan kelekatu. Keadaan kariah yang kedua, gunung-gunung yang begitu kokoh akhirnya bertaburan bagaikan bulu. Dalam ayat ini pula Allah menggambarkan betapa hebatnya kegoncangan pada hari kiamat, sehingga gunung-gunung yang biasanya sangat kuat dan kokoh menjadi hancur, lebur bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan angin. Kalaulah demikian keadaan gunung pada hari itu, padahal ia makhluk yang sangat kokoh, bagaimana keadaan manusia yang sangat kecil dan lemah ini? Betul tak? Gunung yang begitu solid, oh, macam bulu berterbangan, manusia yang ketot ni, macam mana keadaannya? Oh, Allahu Akbar. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keadaan gunung pada hari kiamat dalam beberapa bentuk di dalam Al-Quran. Antaranya dalam surat Al-Muzammil ayat 14 dan surat An-Naml ayat 88, Allah berfirman, "Wa kanatil jibalu katsiban mahila." وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً
Wa hiya tamurru marras sahab. Dan jadilah gunung-gunung itu tumpukan pasir yang berterbangan, dan kami lihat gunung-gunung itu, dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Oh, menunjukkan gunung itu tetapkah atau dia bergerak? Bergerak. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut betapa dahsyatnya keadaan Al-Qari'ah sebagai amaran dan peringatan kepada umat manusia, lalu berikutnya Allah menjelaskan pula tentang keadaan manusia pada hari itu secara global atau garis besarnya, bahwa mereka akan terbagi kepada dua golongan, yaitu golongan yang ikan akan hidup bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin. Dan golongan yang akan menderita, al-ashqiya, mudah-mudahan kita terhindar dari golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk menentukan siapa yang akan bahagia atau sebaliknya menderita, terlebih dahulu amal mereka akan ditimbang. Amal mereka akan ditimbang. Hadirin dan hadirat, kita wajib meyakini akan adanya timbangan atau mizan pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam firman-Nya, wa nadha'ul mawazinal qist li yaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Al qist maknanya adil. Al-mawazin, timbangan yang adil, maknanya yang tepat pada hari kiamat. Ustaz dulu ada sebut, adanya timbangan pada hari kiamat di padang mahsyar setelah manusia dibangkitkan. Kita percaya tak? Percaya. Tapi bagaimana bentuk timbangan itu, kita tahu tak? Tak. Cuma kalaupun ada sifatnya, tentang sifat timbangan itu saja kita perlu tahu. Itu pun karena diberitahu, yaitu al-mawazinul qist, maknanya timbangan yang tepat. Tak ada timbangan yang curang, itu tak ada. Itu sifat. Tapi kaifiah, bagaimana dia, bentuknya macam mana, tahu tak? Nah, ini yang kita selalu sebut dalam kaedah meyakini perkara ghaib, isbatul wujud, la isbatul wujudnya timbangan, tetapi kita tidak sabitkan bagaimana bentuk timbangan itu. Dapat faham bu? Tolong ikuti atau ulang sekali lagi kaedah itu, isbatul, sambung, sambung, la isbatul kaifiyah. Isbatul wujud, la isbatul kaifiyah. Kita yakini wujudnya, kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Macam itu jugalah bagaimana titian siratal mustaqim. Begitu jugalah bagaimana syurga dan neraka. Sebagaimana Ustaz selalu buat contoh, begitu jugalah tentang dua malaikat yang berada di kiri kanan yang sedang mencatat amalan kita. Betul tak? Kita yakin tak dia wujud? Tapi bagaimana dia, kita tak tahu. Keyakinan akan adanya mizan atau timbangan ini termasuk ke dalam bahagian iman pada hari kiamat. Tetapi Ustaz, dalam rukun iman yang enam tak sebut pun mizan. Macam mana kita nak jawab? Ustaz, setahu saya rukun iman ada enam. Iman pada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat dan takdir. Mana mizannya Ustaz? Kita nak jawab macam mana?
Cemna. Dia jawabnya sama dengan iman pada Allah. Maknanya beriman pada sifat-sifat Allah. Iman pada Rasul tak cukup sekedar iman pada Rasul. Kita mesti beriman dengan ucapan Rasul. Iman pada Allah sempurna tak bila kita menolak kalam Allah? Nah, faham tak? Nah, macam itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, iman pada hari kiamat termasuk di dalamnya segala perkara yang akan berlaku setelah dan sebelum kiamat. Malahan ibu-ibu, termasuk iman pada hari kiamat, iman pada alam barzakh. Padahal alam barzakh kan belum kiamat. Betul tak? Nenek moyang kita yang telah meninggal dunia sedang berada di alam barzakh. Mereka disiksa ke, mereka dapat nikmat ke? Kita percaya tak? Mesti percaya. Bila tak percaya, rosak iman kita. Padahal belum terjadi kiamat sebenar. Pertanyaan mukar wa nakir man rabbuka wa man nabiyuka, percaya tak? Itu belum lagi terjadi kiamat yang sebenar. Lebih-lebih lagi setelah terjadinya kiamat, masalah berbangkitnya manusia dari kubur, berhimpun di padang mahsyar, lalu ditimbang, lalu meniti, semuanya itu terjadi setelah kiamat. Termasuk tak itu ke dalam iman pada hari kiamat? Iya. Beriman akan, itu sebabnya kalau Ustaz boleh gunakan, iman pada Allah belum sempurna kalau sekedar beriman adanya Allah. Kalau sekedar adanya Allah, malah ditambah, Allah lah yang mencipta langit dan bumi, apa bezanya kita dengan si Acung dan si Sami? Betul tak? Itu sebabnya tauhid kita bagi tiga. Rububiyah belum lagi menjamin orang itu Muslim. Rububiyah, faham? Percaya Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Ditambah lagi asma wa sifat. Allah ada nama, ada sifat. Masih belum cukup. Andai kata manusia itu tidak ada tauhid uluhiyah. Betul tak? Iman pada Rasul tak cukup bila kita tak beriman. Rasul mempunyai sifat-sifat wajib. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Macam itulah iman pada hari kiamat. Tak cukup sekedar, oh saya percaya kiamat akan terjadi. Tapi reject akan adanya azab kubur. Reject akan adanya titian siratul mustaqim. Tak percaya amal ditimbang, rosak. Dapat faham tak? Begitu cara kita. Memang tak disebut. Malah bagi kita, tidak ada disebut pun, Ustaz, iman kepada jin. Jadi kita tak percaya adanya jin, rosak iman kita. Sebab dia termasuk dalam iman pada malaikat. Pembahasan dia, sebab dia makhluk ghaib. Tentang secara tersendiri iman pada jin, tak ada memang. Nah, disitulah kita rasa kita perlu belajar akidah. Akidah satu dulu kan seperti pengulangan. Semua kita tahu rukun iman yang enam, tapi banyak kita yang belum tahu detailnya. Itu sebabnya kita ulang balik. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Nah, kita mula bahas. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Jika amal kebaikannya lebih berat mengatasi kejahatannya, maka dia mengecapi kehidupan yang bahagia dan akan ditempatkan di dalam syurga dengan penuh nikmat lagi memuaskan. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat tersebut, seyogialah, sewajarnyalah, sebaiknyalah kita peka dan lebih mengutamakan jenis-jenis amalan yang boleh memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Sungguh banyak panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Umpamanya, amalan yang sangat memberatkan di dalam timbangan amal baik nanti disebut secara jelas oleh Nabi, antara lain takwa pada Allah, akhlak yang mulia, zikir-zikir pilihan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti umpamanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan lain-lain lagi.
Ustaz tak sebut di sinilah, tapi Ustaz ada sebut di dalam nota yang lain ketika membahas panduan dalam beramal. Selain Ustaz selalu sebut panduan dalam beramal, utamakan kualiti dari kuantiti. Yang kedua, utamakan kualiti utamakan kualiti dari kuantiti. Utamakan continuity daripada kuantiti. Continuity maknanya berkesinambungan walau sedikit-sedikit. Kan begitu? Dan satu lagi, di antara panduannya, utamakan amal-amal yang boleh menolong memberatkan timbangan amal baik. Tolong hadirin dan hadirat ikuti hadis Nabi ini. Asqalu ma yuzanu bil abdi yaumal qiyamah at-taqwa wa husnul khuluq. Sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal baikmu pada mizan hari kiamat adalah takwa dan akhlak yang mulia. Ini Ustaz sebut ini. Di dalilnya ada. Tolong ikuti satu lagi hadis. Kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua ungkapan yang ringan disebut lidah tapi sangat berat dalam timbangan amal baikmu dalam mizan kiamat, dan dua ungkapan itu sangat disukai Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Untuk apa kita cari zikir yang bukan-bukan? Betul tak? Kita fokus pada zikir yang warid. Apa makna warid? Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang hadir ni banyak yang sudah senja. Tak perlulah buang masa dengan zikir yang bukan-bukan. Yang merasa dirinya masih lagi duha atau zuhur, jangan terlalu gembira. Kadang-kadang mereka boleh mendahului yang tua-tua. Betul tak? Ya, ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tetapi sebaliknya, jika amalan kebaikan seseorang itu ringan karena ketika di dunia sedikit melakukan kebaikan dan banyak melakukan maksiat atau kejahatan, maka dia akan ditempatkan ke dalam neraka Hawiyah, yaitu tempat penyiksaan orang-orang jahat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan ummuhu dengan maksud tempat kembalinya, walaupun makna asalnya ummuhu adalah ibunya, karena biasanya anak jika merasa takut ia akan kembali kepada ibunya. Atau ungkapan ini juga membawa makna ibu biasanya melindungi anaknya yang berada dalam bahaya dari semua arah. Jadi maksud ayat di atas, siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah, dan kepanasan Hawiyah akan dirasakannya dari semua penjuru dan arah. Hadirin dan hadirat, kalau ada orang yang tidak pukul, tidak cedera anak kita, betul tak sikap ibu akan protect? Dia akan protect dengan sepenuh hatinya, dipeluknya anaknya. Kalaupun ada orang yang tak pukul, biar badannya yang kena, dia akan beri protection pada anaknya dari semua penjuru, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Betul tak? Nah, ini juga di antara maknanya ibunya Hawiyah, karena api neraka akan membakar dia dari semua penjuru. Dapat faham? Selain daripada ummuhu dengan makna tempat kembali, yang kedua ummuhu
juga dari sudut ibu melindungi anak kesayangannya itu dari semua penjuru, ini juga memberi isyarat. Kepanasan api neraka bukan hanya datang dari depan saja, bukan dari belakang, dari semua penjuru. Dapat faham, Bu? Itu maknanya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan takutlah kamu dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang hawiyah dengan ungkapan wa ma adraka ma hiyah, menunjukkan betapa dahsyatnya hawiyah itu. Allah menjelaskannya sendiri bahwa hawiyah adalah api, bahwa hawiyah adalah api yang sangat panas. Kepanasan api neraka 70 ganda kepanasan api di dunia. Hakikat ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ikuti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal. Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fadulat 'alayha bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kamu ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam adalah satu bahagian daripada 70 bahagian kepanasan neraka jahanam. Mereka, yakni para sahabat, bertanya atau berkata, demi Allah, ya Rasulullah, bukankah jika kepanasannya seperti kepanasan api di dunia sudah mencukupi untuk membakar manusia, menyiksa manusia? Baginda bersabda, kepanasan neraka jahanam melebihi 69 ganda dan masing-masing ganda itu sama dengan kepanasan api di dunia. Allahu Akbar. Kita apabila dicucuk dengan puntung rokok saja dah mengeraung. Itu sebabnya ada riwayat mengatakan apabila sebesar lubang jarum api neraka dicampakkan ke dunia, dunia akan terbakar. Takut tahu. Tapi takutnya berpada-pada. Nanti akan sampai ada orang yang takutnya keterlaluan, akhirnya makan diri. Diriwayatkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Inna ahwana ahlin nari azaban, man lahu na'lan, yaghli minhuma dimaghuhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya ialah orang yang mempunyai dua kasut yang jika dipakainya akan menggelegaklah otaknya. Ah, itu gambaran neraka yang paling ringan. Ada satu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tolong tak pak ciknya Abu Talib? Boleh tolong tak di akhirat pak ciknya Abu Talib? Boleh tak? Boleh. Bukan sekedar karena Malaysia boleh. Boleh ada sebabnya. Satu-satunya orang kafir yang diizinkan oleh Allah agar Nabi Muhammad tolong, satu saja, yaitu Abu Talib. Kita dah jelaskan dulu ketika membahas bab syafaat. Syafaat di akhirat ada dua, syafaat khas
ada syafaat am. Di antara syafaat khas Nabi, yaitu Nabi boleh tolong Abu Talib. Walaupun orang kafir tak boleh diberi syafaat, Allah kecualikan Abu Talib sahaja. Itu pun menolong Abu Talib bukan mengeluarkan Abu Talib yang mati kafir itu dari neraka masuk syurga, bukan. Sekedar menolong dari neraka paling bawah, bawa ke neraka yang paling ringan. Bukan keluar neraka. Nah, disitulah Nabi sambung dengan hadis ini. Tahukah kamu tempat Abu Talib di neraka yang paling ringan itu keadaannya? Yang apabila dipakai kasut yang dibuat dari api neraka yang paling ringan akan menggelegakkan otaknya. Nah, itu sambungan hadis ini. Walaupun kepanasan api neraka sangat menggerunkan, namun sebagai orang yang beriman, kita wajib yakin akan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan melindungi hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh dan sentiasa taat kepadanya. Sungguh banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang perkara ini, yaitu Allah akan lindungi orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Imam Muqatil berkata, tolong ikuti, innaha taqra'u a'da Allahi bil azab wa amma awliya'uh minal qar'i aminun. Sesungguhnya hari kiamat sangat menggerunkan musuh-musuh Allah dengan siksaan. Adapun orang-orang yang dekat dengan Allah akan aman daripadanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Auliyaullah itu jamak dari wali-wali Allah. Apa makna wali? Orang yang dekat dengan Allah. Dan syarat untuk jadi wali dua saja dalam surat Yunus disebut oleh Allah, yaitu mereka itu beriman dan takwa pada Allah. Iman, takwa. Bila sebut takwa maknanya apa? Buat suruhan, jauhi larangan. Mereka bukan manusia kelekatu. Betul tak? Yang kelekatu enggak. Dia tak peduli. Nabi ingin jangan masuk api, dia nak masuk api juga. Orang macam inilah yang akan disiksa. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tiga hari berturut-turut baginda tidak melihat salah seorang sahabatnya, niscaya baginda akan bertanya tentangnya. Sekiranya sahabat itu musafir, lalu baginda mendoakan keselamatannya. Jika baginda diberitahu orang yang tiga hari berturut-turut tidak ada di tempat, padahal dia ada, lalu baginda menziarahinya. Jika kepada baginda ditanya, dijawab, orang tersebut yang tuan tanya itu dia sakit, lalu Nabi pun mengunjunginya. Pernah seorang sahabat dari golongan Al-Ansar tidak kelihatan hadir bersama Nabi pada hari ketiga. Maknanya tiga hari berturut-turut dia tidak attend kelas Rasul. Ustaz di atas nampak semua yang di bawah. Itu sebabnya kalau beberapa kali tak datang, Ustaz akan tanya. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Ansar, bila sebut Ansar, penduduk mana? Mekah ke Madinah? Madinah. Lalu Nabi tanya. Lalu para sahabat menjawab, kami dapati dia dalam keadaan yang sangat lemah ya Rasulullah, bagaikan anak burung yang baru lahir, karena tidak ada satupun yang masuk ke dalam mulutnya, melainkan akan keluar melalui duburnya. Masuk dari atas, keluar dari bawah, langsung. Tak boleh terima perutnya. Akhirnya, apa? Setengah orang cakap macam apa? Macam sayur saja. Maknanya tergeletak saja begitu. Lalu hadirin dan hadirat,
Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami agar menziarahi. Lalu kami pun menziarahinya bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba di rumahnya, Rasulullah langsung bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai sahabat?" Dia yang sakit menjawab, "Tidak ada satu pun yang masuk ke dalam perutku atau mulutku kecuali langsung keluar dari duburku." "Ya Rasulullah," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "mengapa jadi macam ini?" kata Nabi. Dia menjawab, "Aku pernah melalui tuan, sedangkan tuan ketika itu beberapa hari yang lalu sedang salat maghrib. Lalu aku pun masuk untuk salat berjamaah dengan tuan." Maknanya dia ikut tak berjamaah dengan Rasul. Di antara surah yang tuan baca ketika itu adalah surat Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Ini dia surat ini. Itu sebabnya Ustaz bawa cerita ini di sini. Hingga akhir ayat, narun hamiyah. Sejak itu aku pun berdoa karena sangat takutnya Al-Qari'ah itu peristiwa yang sangat menggerunkan dahsyat. Takut disiksa oleh Allah nanti ternyata kita banyak dosa, ternyata timbangan amal baik ringan. Aku pun berdoa, Allahumma ma kana min zambin anta mu'adzibi alaihi fil akhirah fa'ajjil li uqubatahu fid dunya fanazala bi ma tara. Aku pun berdoa, ya Rasulullah, karena sangat gerunnya. Balik saja aku pun berdoa, ya Allah, jika engkau akan menyiksa aku di akhirat nanti karena dosa-dosaku, maka tolonglah engkau segerakan siksaan itu di dunia ini. Nah, dia minta supaya disiksa di dunia lagi, supaya lepas di akhirat. Lalu kesan dari doaku itulah, sebagaimana yang Tuhan lihat menimpaku sekarang ini. Aku tergeletak ini, ceret-beret habis, karena kesan dari doa itu. Ibu-ibu, jangan ulang doa ini. Untuk kali kedua, cukup sekali tadi. Itu pun karena bukan berdoa, sekedar tidak anu saja. Setelah mendengar penjelasan sahabat itu, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'sa ma qulta. Ala sa'alta Allah an yu'tiyaka fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa yuqika 'adzaban nar." Fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bidzalik wa da'a lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqama ka'annama nashata min uqal. Sungguh buruk doa yang engkau ucapkan itu. Dan kata Nabi, seburuk-buruk doa adalah doa yang kau sebut itu. Ya Allah, sekiranya engkau akan siksa aku di akhirat karena dosa-dosaku yang telah aku lakukan, tolong turunkan sekarang siksaan itu supaya aku boleh bebas di akhirat nanti. Doamu itu seburuk-buruk doa. Nabi pernah sebut, dan Ustaz ada sebut dalam buku Ustaz, Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Pada suatu hari, pempidato yang terkenal di Mekah berpidato. Ustaz tak pasti di Mekah atau di Madinah. Kata yang berpidato, "Man ata Allah wa rasulahu faqad rasyad wa man asahuma faqad ghawa." Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, barang siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul, maka ia mendapat petunjuk.
Barang siapa yang durhaka kepada kedua-duanya, maka dia sesat. Mendengar pidato itu yang diucap di khalayak ramai, Nabi bangkit. Bi'sal khatiba anta. Engkau adalah seburuk-buruk pempidato. Mengapa ibu-ibu? Mengapa engkau tidak katakan, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka ia dapat petunjuk. Siapa yang durhaka pada Allah dan Rasul, ia sesat. Jangan digabungkan Allah dan Rasul dengan satu kata ganti. Dapat faham? Lihat betapa Islam tak mau Allah itu dijejaskan tauhidnya dengan Rasul, lalu diganti dengan satu kata ganti. Dalam pembicaraan biasa kan boleh-boleh saja. Ahmad dan Umar telah pergi ke supermarket. Di supermarket mereka kedua-duanya telah membeli ini. Boleh sebut kedua-duanya antara Ahmad dan Umar. Tapi Allah dan Rasul tak boleh diganti dengan satu kata ganti mereka berdua. Nampak tak betapa pentingnya tauhid? Ya, Islamlah. Hanya Islam saja yang ada tauhid jenis ini. Betul tak? Seburuk-buruk pempidato kamu dengan ungkapanmu itu. Mengapa kau tak katakan siapa yang durhaka pada Allah dan Rasul? Sebut secara clear. Sebab Allah lain, Rasul lain. Dapat faham? Bu? Nah, dalam konteks ini, bi'sama qulta. Doa yang kau ucapkan itu adalah seburuk-buruk doa. Lalu kata Nabi, mengapa engkau tidak memohon kepada Allah agar dia kurniakan kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta menghindarkan engkau dari api neraka, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Yang ini ni, itu kesimpulan ustaz. Dalam hadis tidak disebut doa ini, tapi itulah maknanya tentunya. Betul tak? Sebab Nabi gunakan bahasa mengajar. Mengapa kau tidak minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan minta agar dilindungi dari api neraka? Kan itu semua cover dalam doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyuruh sahabat tersebut berdoa dengan doa ini. Doa yang mana? Rabbana ini. Lalu dia pun berdoa dengannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoa untuknya. Kesan doa yang terakhir ini, langsung dia sembuh dari sakitnya dan cergas sebagaimana sedia kala, seolah-olah ia tidak pernah sakit sebelumnya. Allahu akbar. Itu yang ustaz maksudkan tadi. Takut dan gerun macam mana pun, jangan melampau macam sahabat tadi. Akhirnya minta supaya diturunkan. Padahal ada tak solution lain? Ada. Taubat pada Allah, banyak-banyak istighfar. Betul tak? Cover dengan banyak-banyak amal saleh, bukan dengan minta diturunkan azab. Turun yang betul, padan muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.